Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan, sahabat-sahabat, guru besar, cikgu-cikgu, khasnya cikgu-cikgu guru besar yang ada di sekolah orang asli, murid orang asli. Pertamanya, saya ini mantan guru besar sekolah kebangsaan Chin In, hanya nak kongsilah bersama-sama rekan-rekan guru besar sebagai pemimpin. Objektif saya seperti yang ternyata dalam ceramah ni, bukan ceramah, kalimat lah, anda semua hebat daripada saya. Saya hanya DG 38 saja. Menyatakan, pertamanya objektif ini menyatakan perlunya transformasi dalam organisasi yang kita pimpin. Seterusnya, kita menggunakan model quarter untuk merangka satu perubahan ataupun transformasi yang perlu dijalankan dalam organisasi kita. Maka, tercetuslah idea Kementerian Pendidikan Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia 3P itu. Tuan-tuan boleh lihat sendiri apa dalam PowerPoint yang saya sertakan. Arahan jabatan, pihak atasan, ingin maju, menyelesaikan masalah. Paling penting bagi saya adalah keikhlasan kita untuk melakukan perubahan demi anak-anak kita. Why change? Banyak sangat perubahan lah. Saya tak pasti, tak tahulah, semasa di jabatan dulu pun banyak sangat perubahan, idea-idea. Tetapi kemajuan pembangunan yang diperolehi tidak begitu cepat. Lambat jugalah. Jadi apa yang kita perlu lakukan, iaitu kita melakukan ajakan paradigma dalam, saya gunakan istilah dalam era tinggal landas ni. Dah banyak sangat dah tertinggal, yang kita dalam era tinggal landas ni, memaju ini, kita kena berubah dengan lebih pantas lagi. Bila kita tukar, bila kita change, tuan-tuan dapat lihat banyaklah. Dia punya, ada cara macam ni, ada nak putus ke kiri, ke kanan, ke atas, bawah. Dan akhirnya, kita hendakkan perubahan itu satu arah, satu hala tuju, satu matlamat, ke arah kekayaan bersama. Konsep saya, kena fahami dulu, kita hanya mengakar, merimbun, menggapai awan. Perubahan itu kita perlu lakukan kepada yang kurang baik, lebih baik, dan transformasi, dan akhirnya budaya kerja kita itu mestilah budaya kerja yang cemerlang. Dan bila kita tidak ada lagi di sekolah tersebut, sesiapa saja ada, kita ada satu pasukan, kita satu warga. Khasnya bagi saya, sekolah Chin In sudah ada satu warga pasukan yang sangat hebat. Terima kasih kepada rakan-rakan. Hasilnya, kita dapat kejayaan, 7 kejayaan, 8 kejayaan di peringkat kebangsaan. Membuktikan bahawa sekolah SMOA boleh juga seiring, sejalan dengan sekolah-sekolah yang ada di bandar. Tuan-tuan dapat lihat prasyarat melaksanakan perubahan. Kita buat analisis dah semasa saya ditempatkan di SK Chin In. 8 tahun jabatan tu ditukar ke sekolah asli Chin In. Saya tahun 2016 tu saya hanya melihat, memerhati, buat SWOT analisis bagaimanakah contoh-contoh yang saya dapat daripada IAB, MPQL tu. Maka saya cuba tentukan cara yang paling baik untuk membuat perubahan di sekolah SK Chin In. Syarat-syarat perubahan yang perlu dilaksanakan, menyerahkan penajaan politik, memanglah kadang-kadang ia memiliki peranan juga untuk mendapat dana. Plan pelaksanaan dia, bagaimana struktur pembangunan dia, yang paling penting juga komunikasi kita dengan warga supaya kita sama-sama memahami satu arah tuju untuk membantu paradigm shift untuk anak-anak mereka tu. Dan model yang saya gunakan pakai adalah lampai langkah quarter yang seperti kata tadi, tuan-tuan rujuk ya. Lampai langkah quarter yang pertamanya bertindak dengan segera ya. Bila kata bertindak dengan segera, 2016 saya dah mula dah buat strategi, tengok kekuatan warga hebat, warga alhamdulillah, warga sekolah sini itu hebat, memang hebat. Hanya kita nak tumpukan satu tenaga yang banyak tu, yang kepakaran yang ada tu, kemahiran yang berbagai-bagai tu, satu arah untuk menaikkan nama Chin In di mata dunia
dalam YouTube dan juga di Kementerian Pendidikan Malaysia. Bina ejen pemimpin perubahan, murabi yang kompeten, mualim yang kompeten, perubahan holistic leader, dan satu bina visi dan misi, komunikasi. Saya memang turun padang, memang berkomunikasi secara berkesan dengan semua warga untuk mendapat kerjasama, dan kita mengharapkan bahawa walaupun mereka itu bekerja sekolah, tapi mereka ada kepakaran mereka. Umpamanya Encik Mahdan dah ada memang pakar rajin, semua dia boleh buat. Dia umpamakan garam tapi guntur. Itu challenge saya pertama. Bagi tuan-tuan, mengakar, menimbun, mengapa awan. Itu tagline saya, pasal hidup saya. Dan keduanya, seperti kata tadi, jadi garam, jangan jadi ginju. Mengwujudkan kejayaan, menyatukan kekuatan ke arah perubahan, dan akhirnya budaya pendekatan yang baru. Alhamdulillah, Cikgu Azmi, ya, Cikgu Azmi Memakrup daripada SK Puspia ditempatkan ke CNA menggantikan tempat saya. Saya pun pasti better dengan beliau. Dan alhamdulillah dapat dilaksanakan dengan terbaik. Okey. Sekian saja yang saya nak kongsi bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi dan sama-samalah kita stay at home. Jangan duduk diam saja. Bukalah laptop, carilah idea, banyak maklumat yang ada di YouTube dan dia ada di mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.